kalau mau ke Skywalk bisa lewat Time Zone. Oke. Nah, juga kan pakai struktur, Pak. Sebenarnya bisa beli di Time Zone dulu. Jadi mereka belanja, jadi ada keuntungan juga buat tenan-tenan yang ngisi di sini. Oh. Sahabat pariwisata, sekarang udah mulai rame ya, lihat ya, tuh ya. Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah, Pak. Udah normal. Udah mulai normal ya. Tuh. Jadi, sahabat pariwisata, boleh bawa keluarga kemari. Ya. Ke Time Zone di Senayan Park. Ya. Lantai 1. Nah, bisa ajak jalan-jalan kemari. Kita bisa lihat nih. Fasilitasnya banyak di sini nih. Nah, Pak Amin. Yang paling disukai oleh keluarga atau anak-anak kalau datang kemari main apa? Ini namanya triserkop, Pak. Apa? Triserkop. Apa tuh? Triserkop. Oh, triserkop. Oh, iya. Mancing-mancing. Oh, mancing. Iya. Oh, kayak gini nih guys nih. Nih, triserkop. Mancing ya. Oh gitu. Oke, apalagi Pak Amin? Ada yang remaja bersama kita. Yang remaja mainnya di mana? Main apa? Hah? Maximum Tun. Maximum Tun. Oh, ini untuk remaja. Main mobil, Pak. Main mobil-mobilan. Oh. Tuh, Maximum Tun. Baca ya. Ada juga dance. Ini kebanyakan remaja main sini ya. Terus apa lagi? Mana? Apa namanya? Dan Dance Rush. Oh, Dance Rush Stardom. Oh, gimana mainnya? Oh gitu. Oh, jadi kita joget-joget, guys. Waduh. Jadi dancing di atas lantai ini nih tadi nih. Namanya Dance Rush Stardom. Oke, apalagi basket. Ayo Pak Amin, kasih tahu. Amin, Pak. Ayo, coba. Oke, ini kita mau main nih guys, sahabat pariwisata sama Pak Amin nih. Amin, Pak, ini ada 3-5 step. Ada 3-5 step. Oh. Oh, gitu. Oh. Widih. Berapa bola? 5 bola, Pak. 5 bola. Widih. Latihan lah, latihan golep ya. Latihan golep, latihan basket. Oh, gitu. Oke, apalagi? Oh, ini buat anak-anak. Apa nih? Landmaster, bowling. Landmaster, bowling. Gimana caranya? Coba unjukin. Oke, Pak Amin akan menunjukkan kepada kita bagaimana cara mainnya. Bowling mini. Ini kalau yang main di sini biasanya anak-anak atau remaja? Anak. Oh, campur, Pak. Campur. Oh, campur. Bisa anak-anak, bisa remaja. Oh gitu, lagi. Coba. Oke. Set. Oh gitu. Coba Nani. Ayo coba Nani, stop. Ayo, Nani coba. Kasih. Gitu, ayo coba. Coba saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aduh. Sorry guys. Kita ulang lagi guys. Kan lebaran juga sini. Gini kan? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tapi oke. Okay. Apa lagi? Kita lanjut lagi. Apalagi mainan yang disukai? Sukai anak-anak, sudah semua dewasa, keluarga, semua suka nih Pak. Oh. Ya. Jadi namanya apa? Wack and Win. Nah, coba di-shoot ke sana. Wack and Win. Nama permainannya Wack and Win disukai oleh seluruh kalangan. Coba praktekin. Jangan terlalu keras. Oh, jangan terlalu keras. Atas dapatnya 250. Nilainya, poinnya. Poinnya ke sini sama tiketnya keluar. Oh, kita main. Boleh, Mas. Ini guys, ini. Dapetin dulu, dapetin. Nah, ini nama permainannya Wack and Win. Caranya dipukul kemari. Gak usah terlalu keras. Nanti tingkat pukulannya akan ditentukan oleh angka yang naik ke atas. Jadi, oke okay, ya. Saya pukul, nanti kamera ikutin ya. 3 lagi dapat 2,5 tuh Pak. Kurang keras loh. Enggak, ya kurang dikit deh. Tapi cukup lah. Oke, apa lagi Pak Amin? Yang bisa ditunjukkan? Oh, ini nama permainannya Aurora Air Hockey. Nah, ini cara bermainnya. Oke, kita mulai cara bermain. Beliau yang menjaga, mengurus, mengatur dan semuanya. Nah tadi udah saya kasih unjuk mainan-mainan apa saja yang menarik. Jadi saatnya datang kemari. Suasana sudah semakin baik, sudah normal kembali. Yang penting tetap pakai aplikasi Peduli Lindungi. Rakes, jangan lupa. Ada pesan nggak? Ya, semua jaga prokes. Datang ke Time Zone, Mayan Club. Sekarang sudah normal, pemainannya bagus-bagus, hadiahnya bagus-bagus. Oh, ada hadiahnya. Sahabat pariwisata, yeah. Saya Amin dari Time Zone, saya Pak, ingin memperkenalkan aplikasi baru yang ada di Time Zone, yaitu Time Zone Pan APP. Di mana caranya hanya dengan mendownload Time Zone APP bisa melihat promosi-promosi yang ada di Time Zone. Di sini ada major power card-nya, bisa di scan, bisa mengetahui jumlah saldo yang Anda miliki maupun tiket yang Anda miliki. Oh gitu. Bisa redeem voucher ya. Redeem a voucher for more play. Yeah. Oh yeah. Gitu. Nah, ini bisa dimainin di seluruh time zone Indonesia. Oh, Indonesia ya, bukan. Kita sudah online. Oh gitu. Oke, Pak Amin, ya. Thank you atas penjelasannya. Selamat mencoba. Terima kasih ya. Oke, sampai di sini dulu jumpa kita di konten Mas Lipa Risata. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comment. Sampai ketemu di video mendatang. Mas Lipa Risata, ciao!